Kita cari lato-latonya dan kita bakalan borong lato-lato. Nah, yo surga cetak. Banyak sekali everybody. Nih, borong lato-lato. Wah. Jadi ini dia lato-latonya guys ya. Banyak sekali everybody everyone. Ding ding dong. Gua harus kalah. Lihat nih, gue bakal menang sekarang. Jadi di video kali ini kita udah ada tempat yang jual mainan nih. Niatnya kesini sebenarnya pengen beli lato-lato, cuman pengen main yoyo juga. Jadi kita ini nih, ini yoyo guys. Yoyo bisa nggak mainnya? Kagak. Beli aja, nyobain guys ya. Tapi nggak tahu nih yoyonya cuma ada yang ini doang, apa ada yang lain? Coba kita lihat kesini guys ya. Ini yoyonya Batman. Batman atau apa ya? Aku juga kurang tahu guys tuh. Pokoknya gini lah ya yoyonya tuh. Kita lihat di sini juga banyak banget mainan ya tuh. Ada mobil-mobilan polisi, ada senter guys nih ya. Ada ini. Ya pokoknya banyak lah guys, sampai ke bawah-bawah ke sana-sana, sampai ke belakang-belakang sana juga ada. Kayaknya yang di belakang ini yang rada-rada lumayan cukup mahal guys ya. Nih, kayak ini ada mobil remote control, ada pesawat, ada helikopter. Pokoknya helikopter semuanya ya. Helikopter. Oke, kita cari lato-latonya dan kita bakalan borong lato-lato. Warna apa ya yang kita pilih ya? Semuanya aja guys ya. Lihat lato-latonya ada di depan guys. Nih, lato-latonya ada di sebelah sini. Nah. Yo, surga cetak. Banyak sekali everybody. Nih, borong lato-lato. Wah. Jadi ini dia lato-latonya guys ya. Banyak sekali everybody everyone. Ada yang warna ungu, warna pink, warna merah, warna hijau. Wah banyak banget guys ya. Pokoknya ada warna biru juga. Mending langsung aja kita bawa semuanya guys ya. Kita bakalan cari bocil, kita bakalan battle. Sebenarnya aku udah punya guys lato-lato yang warnanya kayak gini ya. Cuman hilang ya. Yaudah guys gak apa-apa. Kita mana ya, warna hijau sama warna pink. Yuk kita mainin dan kita bayar dulu guys. Ini nggak diborong ya guys, bercanda guys. Kebanyakan buat apa coy. Ini aja guys, kita simpen lagi ya. Nah guys, jadi tadi aku udah selesai dan udah keluar dari tempat mainan itu. Ini aku udah bawa lato-lato 3, sekarang kita pakai yang warna pink nih ya. Kita nanti bakalan battle guys sama bocil-bocil yang ada di perumahan ini guys ya. Siapa yang paling jago dan yang paling lama main lato-lato guys. Tapi nggak sama satu orang, kita cari. Karena tiap kali aku keluar tuh selalu ada bunyi cetak. Gitu terus guys, kita warna pink ya. Yang warna hijau di rumah yang kemarin di video sebelumnya itu hilang guys, nggak tahu kemana. Jadi akhirnya aku beli lagi guys ini lato-lato ya. Jadi nanti yang bisa menang ngalahin aku itu bakalan dapat lato-lato dari aku guys ya. Lato-lato baru ya, special edition AC. Ini kita keluarin dulu bengketnya ya, alias talinya guys. Kita latihan dulu guys supaya nanti nggak kalah gitu, nggak malu-maluin ya. Nih, yang pertama-tama guys adalah diapain ya? Belum apa-apa udah rusak lagi guys. Tolong. Tidak. Yang pertama-tama si ininya dulu guys. Nih, si ininya dulu nih. Buat kalian asik diajarin. Pasti kalian udah pada jago lah main lato-lato ya. Aku doang yang cupu everybody every time. Asik. Enggak guys ya. Nih, kita iniin dulu. Terus kita taliin guys ke sini. Yaudah pokoknya ini agak sedikit sulit ya guys buat naliinnya karena harus diseimbangin guys. Nanti kalau udah selesai aku kasih lihat ke kalian latihannya guys. Oke? Okay?
Nah guys, ini kalau udah seimbang, kita masukin 2 jari atau 3 jari suka hati kalian guys ya, ke sini guys. Udah kita ikat ya. Habis itu kita seimbangin dulu. Kita balancing dulu, asik, balancing nih kayak gini. Kalau udah kita jepit sebelah sininya guys ya, sesuai sama jari kita. Nih, di sini guys kalau aku mainnya guys ya, kita balancing lagi. Set, kalau udah balance, kita jepit di sini guys. Nah, kalau udah jepit di sini, kita keluarin tangan kita yang di sini guys. Terus kita ikat ya. Yo, ini lebih enak, lebih padat. Duh, aduh, jangan sampai kayak begitu guys. Kita harus jago dulu ya. Kalau nggak jago nanti diketawain bocil. Ya, nggak jago katanya. Ya, pokoknya kayak gitu ya guys. Kita cari bocil dulu guys. Tapi ini kita benerin dulu ya. Sikat. Sangat sulit guys ya untuk menyimangkan ini. Sempat putus juga si bolanya guys. Langsung aja kita coba ya. Kalau tadi nyobain jago sih. Nggak tahu nih kalau direkam ya. 1, 2, 3. Asik. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Nah guys lah, ini udah aman lah. Sekarang kita tinggal cari lawannya guys. Kira-kira seperti apa? Langsung aja kita sikat, kita let's go, kita maju ke. Jadi kita udah ketemu sama pemain yang lato-lato. Dari jauh tuh udah kedengeran cetak-cetok ya. Siapa nama lo? Royan. Yo Royan, siap. 1, 2, 3. Anjir. Kok gak enakin nih tiba-tiba? Waduh, latihan ya tadi gagal guys. Ya gagal. Buset, jago dia. Oke, sekarang dia menang. Tadi gue udah janji sama dia, kalau menang lawan gue, bakalan gue kasih lato-lato yang baru guys. Nih, pilih. Mau warna apa? Kalau gak ada, gak jadi. Dia nggak ngelihat tadi udah gue liatin guys. Pilih warna. Warna apa? Warna apa? Iya tuh kok hijau. Warna hijau. Iya. Nih hijau. Yang ada aja. Oh dapat tato baru dong. Lagi tar dulu. Gue benerin dulu. Gue setting dulu. Soalnya tadi jadi nggak bener ininya tuh. Habis bolanya habis lepas mulu. Halo, gue benerin dulu. Bergaya dong. Freestyle dong. Ini gue jadi gak mulai-mulai. Ya, betul. Oke guys, kita langsung aja. Langsung ke babak yang kedua. Kalau menang dia bakal dapat tato-tato baru ya. Siap? Siap. Joget ya. Ya. 1, 2, 3. Anjir, kok gini sih? Aih. Eh, menang. Gue yang joget. Gagal. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Ya menang lagi, baru mulai udah menang lagi. Ayo siapa lagi yang battle lawan gua? Enggak lah, enggak lagi. Mau dia dong raja-rajanya. Oh ada rajanya katanya guys, tuh rajanya di sana tuh. Dia udah di atas ke bawah. Dia udah bola tolato guys. Ayo siapa lagi yang bisa minjem. Oke guys, sekarang gua bakalan battle lawan siapa? Apip. Apip guys ya. Peraturannya sama, kalau bolanya gua lepas atau bola lu lepas, ulangin lagi dari awal ya. Enggak boleh diam. Kenapa enggak boleh diam? Harus sambil joget. Ya, sambil joget tadi ya. Sambil joget. Oh, ayo. Oke, mulai. 1, 2, 3. Belum atuh. Gua juga belum siap. 1. Kok gua deg-degan ya? 1, 2. Belum. 1, 2, 3. Awas ngadu, anjir. Tanya dong, Gat. Lu doang. Gua mah kan gak jago, lu yang jago. Iya. Joget nih. Dingdang, dingdung. Gua harus... kalah. Katanya jago, masa si Royan doang yang menang, gimana sih? Tadi dia joget. Hah? Dia joget. Joget? Ya, licik. Mulai, ayo cepat. Licik, gua suruh joget. Ini joget. Tadi sih itu joget. Enggak. Iya. Udah, gua menang. Yuk, sekarang kita bakalan cobain lagi sama yang tadi yang baru main, guys. Dari turunan sana tuh ya, kita turun ke bawah. Yang dua kali balikan. Jadi satu kali dari sana, terus balik lagi ke sana, ayo. Balik lagi ke sini. Ayo. Yuk, yang jatuh di jalan, itu kalah. Siap. 3. Ayo turun. Kalah, lu yang kalah ya, gua nggak mau kalah. Wow, kita turun, pesertanya di belakang banyak banget. Tidak, buset, ini harus miring banget. Woi, ke tengah dong. Woi, kok gua jadi mundur? Eh. Jauh juga. kok gua miring begini sih? Sampai mana nih? Gimana sih ini caranya biar
nggak miring begini. Ini sampai mana? Ah, udah balik lagi. Balik lagi. Kejauhan Royan. Sini. Ah, maaf Royan. Ayo. Ya. Gagal guys. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Atas. Lu udah gagal Royan, tinggal gua ini. Gua jago anjay. Oh. Ternyata gua sanggup guys. Berhasil ya, yang di belakang gue yang tadi battle sama gue itu kalah. Anjay. Gue jago parah, Cok. Gue kalah, Cok. Lihat nih, gue bakal menang sekarang. Ding-dang, ding-dung. Lu sombong, ayo mulai. Satu, dua, tiga. Belum. Belum maju dong. Ya sampai maju dulu kan, perjanjiannya maju dulu. Oke lah. Kalau di jalan udah mati, baru. Gaya lah, gaya. Dua, tiga. Nah, ulang. Belum jalan. Belum jalan kan? Sabar guys, sabar. Harus jalan dulu dong. Masa belum jalan udahan, gak seru. Tuh, dua, tiga. Jalan atuh. Ayo. Gak jalan-jalan. Idi. Apip umur berapa, Pip? 12. Kelas berapa berarti sekolahnya? 6. Kelas 6 guys, sekolah di mana? Di Ranca Bungur 04. Ranca Bungur 04 guys, kita battle main lote-lote atau disebut otok-otok guys. Nok-nok kalau di gua mau, anjir gua kalah lagi suwe. Lihat nih, gue bakal menang sekarang. Ding-dang, ding-dung. Ya, gua kalah. Menang coy, wah bener kan omongan gua pasti menang sekarang. Oke, karena lu menang, gua kasih lato-lato terbaru nih. Warna biru. Ye, yeah, makasih Kak Noris. Yoi. Yo guys, kita battle lagi lawan peserta selanjutnya guys ya. Ayo dah. Sabar. Belum, sabar katanya guys. Ayo. Tuh, dua, tiga. Ayo turun ke bawah. Udah mulai guys. Aduh kok gua miring mulu ya anjir. Kalau kayak gini terus caranya mah. Siapa yang kalah? Gak mungkin. Gua doain kalah guys. Aduh, ayo, jangan guys, sampai gua deh. Pasti bisa menang guys. Ini harus fokus anjir. Masa tadi menang sekarang kalah sih? Wah ini harus alasan kalah nih guys. Kalau kayak gini guys harus bolanya dilepasin. Kan karena bolanya lepas harus diulang lagi. Terus puter balik kan kak? Ya puter balik duluan. Punya gua udah miring-miring anjir. Ayo puter balik PI. Ah kalah gua. Ah kalah. Budak deg-degan pasti kalah, taunya dia yang kalah. Anjir gua kalah cok. Menang cok. Parah. Oke guys, sekarang kita bakalan dari bawah ke atas ya guys. Siapa yang menang? Lari gua. Ya kalah anjir. Ayo lanjut, lanjut. Kalah. Oke guys, karena di sini udah, kita bakalan cari lagi ya yang main lato-lato. Thank you ya. Dadah. Oh, ini mic-nya buat gua ya. Eh, jangan dong. Oke guys, segitu aja video dari aku. Makasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Kira-kira siapa lagi yang jago main lote-lote, nok-nok, atau tok-tok-tok-tok-tok ini ya guys ya. Tiap hari tok-tok-tok-tok-tok-tok. Atau kita bikin turnamennya atau gimana. Pokoknya ikutin aku terus guys ya. Atau kita bikin video yang lain. Tapi tetap bertujuan dengan lote-lote ini guys. Oke, segitu aja video aku. Makasih buat kalian yang udah nonton. See you next video, enjoy. Bye-bye. Tapi ini aku mau lanjutin dulu guys sampai ke sana. Sejauh mana sih ini? Yuk, let's go guys. Yo, biasanya nggak dengerin yang tok-tok-tok-tok. Sekarang aku yang ngebersihin tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Pagi, siang, sore, malam, oke? Tok-tok-tok-tok-tok-tok. Aduh, susah banget lagi. Harus ngelewatin ini guys. Ini rintangan tersulit yang pernah aku hadapin guys. Woi, terlewatkan. Cuma ini kenapa? Ya, gagal guys. Bye bye.